Kesadaran akan investasi pada para milenial semakin meningkat di era saat ini. Namun, permasalahannya adalah dengan modal seminimal mungkin, investasi apakah yang tepat untuk para investor pemula ini? Nah, di sini Pegadaian datang mengatasi masalah tanpa masalah, yaitu berupa tabungan emas. Halo, saya Muhammad Osrof Sriatomziar. Saya adalah lulusan dari Universitas Erlangga Surabaya, jurusan manajemen. Jadi, solusi dari permasalahan yang dialami oleh investor pemula yaitu millennials adalah tabungan emas Pegadaian. Kenapa demikian? Mari kita cari tahu. Sekarang saya berada di Pegadaian Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro. Mari kita masuk. Mau buka buku tabungan emas, Mas? Oke, bisa. Jadi ini, Mas, nanti untuk pembukaan buku tabungan, syaratnya fotokopi KTP, terus isi formulir, dan bayar 54. Oh. Untuk minimal penabungan emas itu berapa, Mas, ya? Untuk minimal nabungnya nanti mulai dari 7.000, itu nanti disesuaikan dengan harga emas setiap hari. Oh. Kalau untuk pengecekan saldo, terus untuk mengetahui bagaimana masih pasarnya itu gimana, Mas, ya? Untuk pengecekan saldo nanti bisa download aplikasinya, Mas, di Play Store. Namanya Pegadaian Digital Service. Untuk pertanyaan yang terakhir, ketika kita sudah menabung, kita kan sudah punya saldo. Itu pencairannya bagaimana? Bisa berupa apa atau apa atau apa? Uang bisa, atau di bank logam juga bisa. Oke, terima kasih, Mas, atas informasinya. Jadi itulah pengalaman saya membuka tabungan emas di Pegadaian. Kesan yang saya peroleh ketika saya membuka tabungan emas adalah, yang pertama, proses pelayanan pembukaan tabungan emas sangatlah cepat. Yang kedua, minimal transaksi atau minimal tabungan emas itu sangatlah terjangkau, yaitu sebesar 0,01 gram disesuaikan dengan harga emas tersebut. Semua transaksi dan informasi tabungan emas bisa diakses secara online. So, milenial, saya sudah buka tabungan emas di Pegadaian. Jadi, kalian kapan? Pegadaian, mengatasi masalah.